Jangan berhenti daripada mengejar dunia untuk ditukar kepada akhirat. Tugas para ustaz membawa kita semua ke depan. Jangan tarik mereka ke belakang. Kalau ada, mari buat nada. Ingatlah, kita tak payah sangat buat kerja dunia ni pasal tak lama lagi nak kiamat. Itu tarik ke belakang. Yang kita kena pesan, teruskan buat kerja. Lagi kiamat belum datang, kerja perlu diteruskan. Jangan berhenti kerana kiamat belum datang. Kalau kiamat datang pun, apa harus kita buat? Tuan-tuan, katalah kiamat datang, apa harus kita buat? Berhenti ke bekerja? Tak buat apa-apa ke? Ingat panduan Nabi SAW. Kalau kiamat dah jadi, wa in qamatis sa'ah, bila kiamat tengah jadi, Nabi kata, wa fi yadi ahadikum fasilah, di tangan kamu ada benih, di tangan kamu ada biji benih. Kiamat tengah jadi. Faham tak kiasan tu, tuan-tuan? Kiamat tengah jadi, matahari tengah terbit daripada sebelah barat, tuan-tuan. Zilzal, zalzalah, bumi bergoncang tengah jadi. Kita tengok bini, tak kenal dah. Oh, mampir ke hang aku, hang hang. Masa tu ada biji benih di tangan. Apa perintah Nabi? Buang, sembah Allah, atau Nabi suruh tanam? Nabi kata, fal yakhrisha. Kalau kamu mampu untuk tanam, tanamlah biji itu. Walaupun kiamat sudah datang. Itu tanda Nabi bagi satu simbolik. Umat Islam kena terus progresif, tak boleh berpatah balik ke belakang. Dan jangan berhenti daripada mengejar dunia untuk ditukar kepada akhirat. Ha, saya ulang, jangan lupa. Kejar dunia untuk ditukar kepada akhirat, tuan-tuan. Kalau semua ini pakat kejar dunia, keluar pada masjid, ambil dunia, kemudian tukar kepada akhirat, apa jadi? Dunia ini akan benar-benar baik dan Islam akan kukuh kembali. Tak ada siapa berani usik kita orang Islam dan menyatakan kita lemah. Tak ada. Kita adalah gergasi yang sedang tidur, belum sedar potensi diri. Kerana tak ramai yang menyedarkan potensi itu. Saya mulakan malam ni, sedarkan potensi. Kita ada benda yang kita boleh buat. InsyaAllah, saya yakin dengan anda, anda ada sesuatu yang boleh tukar dunia menjadi akhirat, tuan-tuan.